God. Vamos lá na sala. Lembur, lembur, hampir penuh. Ceng, ceng. Ada kejutannya ya? Ada gedang. Gedang pisang. Nak pisang, iya, wis. Pisang, pisang kutu air wis ini. Duh, dingin di sini, dingin sekali. Gak kuat tuh, masih sakit, masih dingin di sini. Dalam malas men, oh wes, gak ada siapa-siapa ini, cuma ada Umi sama yang naikkan pasir yang dua, tuh, coba padang bulan enak, petang bulan nih, angel wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Umi, Ratu Nolanya Indonesia, Sang Maestrinya Jember, yang punya salam tiga jari nolai. Jangan lupa bahagia. Ini saat ini menunjukkan pukul 2 ya, 2 dini hari. Umi saat ini ada di alas kumitir, ini di dalam alas ini men ya. Jarang-jarang Umi ambil pasir ada di dalam alas itu. Jadi untuk kesempatan yang berbahagia ini, Umi ngambil pasir di dalam alas, tepatnya ada di alas kumitir di bawah kaki Gunung Raung. Kalau ditanyakan dingin, gak usah ditanyakan dingin men, sangat dingin di sini. Ini cuma ada kita berempat, ada kameramen satu, ada Umi satu, dan mengisi pasir di belakang dua. Itu mobilnya Umi sudah hampir full ya, jam 2, nanti insya Allah jam 2:30 lah, setengah jam lagi insya Allah keluar dari lokasi alas ini menuju ke jalan aspal yang ada di Gunung Kumitir. Perjuangan seorang driver wanita yang kalian tidak banyak tahu sebetulnya. Umi sebetulnya kalau kerja malam ini jarang expose ya, soalnya apa ya, siangnya udah kerja, malamnya kerja lagi gitu. Jadi untuk termasuk perdana Umi ya, jam 2 malam ada di dalam alas. Habis gitu berteman dengan binatang-binatang malam ya. Mudah-mudahan penunggu di sini baik-baik semua sama Umi, karena Umi sudah minta izin tadi masuk ke sini. Ini alas semua ini. Ngeri pokoknya wis. Untungnya no sing munggah Pak, ya Pak, bapak yang naikkan pasirnya. Enggak apa-apa Umi, ada saya katanya. Dingin sekali di sini. Ini Umi sudah pakai jaket. Tapi hawanya itu masih dingin. Kalau aslinya kan pakai baju kayak gini men ya. Karena berhubung ini di dalam alas hutan, hutan belantara ini, hutan Gunung Raung yang terkenal gunung terpanjang, terangker juga, yang apa namanya, membawai 3 kabupaten. Gunung Raung itu membawai 3 kabupaten, yaitu Bondowoso, Jember, sama Banyuwangi. Nah, Umi ada di posisi ini, di posisi Jembernya, tepatnya di kaki gunung. Di belakang Umi masih kalian lihat ya, ada pengisian material. Ini pasir namanya pasir ini, pasir apa? Pasir Tegal. Tapi di sini pasirnya kualitasnya bagus, hitam. Makanya walaupun lokasinya jauh dari aspal sana, jalannya juga susah, makadam, kadang-kadang ada lumpurnya kalau sudah musim hujan wes. Licin jalannya di sini. Dan ini juga ngepres sama mobil itu aja. Jalannya ngepres sama mobil segini, nggak bisa, nggak ada jalan lagi, sudah segini ya, sudah segini. Jadi mobil nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri. Ihdinash shiratal mustaqim aja, kalau sudah belok harus hati-hati gitu. Perjuangan seorang perempuan seperti Umi ya harus dijalani lah. Untuk kepingin apa ya, untuk mendapatkan rezeki yang halal. Waduh, demi.
itu masih di belakang masih diadakan pengisian ya, insya Allah setengah jam lagi selesai. Uangnya patang-patang nang kene men. Mandara kok ono wong alus ae nang kene. Oh, medeni nang kene. Sama kalau kerja malam enggak pernah diganggu makhluk halus di sini, Pak? Enggak pernah ya? Kadang ya. Wah, inilah cerita yang tukang naikkan pasir itu. Tapi insya Allah Umi barusan sudah minta izin, jangan ganggu Umi gitu. Hutan belantara ini men. Gak ada rumah satupun, gak ada kehidupan satupun di sini. Kehidupan di sini cuma tumbuhan aja. Suara itu jangkrik itu. Tuh, dengar kan? Tuh. Merinding. Untungnya Umi ada yang nemenin ini. Kameramen sama bapak yang kerja. Jadi Umi sedikit lega lah. Nanti habis ini full, setengah jam lagi langsung berangkat ke luar sana. Jaraknya mungkin sekitar 5 kilo, 6 kiloan lah lebih ya ke aspal sana itu. 5 kilo, 6 kilo lebih lah pokoknya. Pokoknya harus jauh sana itu. Ya gini men, kalian kan cuma tahu senangnya Umi, ya kan? Umi bahagia, Umi senang, Umi gembira. Nah sekarang ini, malam pagi ini, dini hari ini, kalian harus tahu jerih payahnya Umi seperti apa, perjuangannya Umi seperti apa. Terus medan-medan yang dilaluin Umi seperti apa. Insya Allah kalian akan terus dan terus mengikuti perjuangan Umi. Dan perjalanan Umi sampai seperti apa, kalian insya Allah akan tahu semua. Gak gampang ya men ya. Jadi seorang single parent yang menghidupin 8 anaknya dengan kerja banting tulang seperti ini. Tapi ya Umi nikmatin lah, Umi syukurin. Kerja itu kan juga ibadah. Jadi Umi nikmatin, Umi syukurin. Ya enak aja, enjoy aja. Hidup ini dibawa enjoy sama Umi. Jadi walaupun seberat apapun masalah, ya udah dipikul rame-rame. Kalau sekiranya membuat pusing sama Umi, ya udah Umi tinggalin aja. Gak mau ruwet Umi sekarang ini. Masalah ini kerjaan atau ini atau apa PR di rumah numpuk, Umi enggak mau ruwet. Umi orangnya santai. Kuat ya Umi kerjain, enggak kuat ya udah Umi taruh aja dulu. Nanti kalau udah kuat Umi kerjakan lagi. Oke, kalian sudah tahu ya perjuangan Umi seperti apa. Kalian bisa ngikutin di belakang ini. Ini juga pejuang-pejuang keluarga menghidupin keluarganya sampai rela loh. Kerja malam men. Jam 2 malam ini mau masuk setengah 3 nih. Masih ada di lokasi, ada di alas. Ada di alas Gunung Raung di sini. Gunung Raung itu terkenal dengan angkernya, men. Ini enggak ada kehidupan di sini, cuma ada tumbuhan ini. Tengah hutan seperti ini. Tuh, pasirnya bisa dilihat di belakang ya. Oke, kayaknya gitu aja bincang-bincang Umi sama kalian. Si pilot kanter cantik melaporkan dari Jember punya cerita. Salam 3 jari nolai, jangan lupa bahagia. Hidup indah bila mencari berkah. Berbagi tidak akan rugi. Lihat di belakang itu. Saya lagi ngisi pasir itu. Nanti kalau sudah ngisi, ada nasi dimakan itu ya, Pak. Tak bawain nasi sama Umi, nasi bungkusan itu. Sama pisangnya. Nah, itu yang naikin orang dua loh, men. Bayangin, men, yang naikin orang dua. Cari uang yang halal seperti ini. Gak pandang waktu, gak pandang cuaca, gak pandang iklim juga. Iklim? Iya. Iya. Jadi mau hujan, mau panas, mau kemarau, mau hujan badai, hujan perasaan, hujan air mata. Waktunya kerja ya sudah, kerja aja, bismillah. Namanya pengen cari rezeki yang halal, uang yang halal ya dilakoni men. Kuat gak kuat dilakoni. Kerja siang, malam ini juga kerja. Umi itu satu hari, satu malam tidur itu paling lama ya 2 jam lah. Buat istirahat aja. Habis gitu ada panggilan berangkat lagi. Soalnya Umi kan megang 5 kabupaten men. Rencananya mau 6, cuma Umi gak kuat sudah. Faktor usia ya. Insya Allah penggantinya Umi nanti ada. 5 kabupaten men, bayangin men. Ya ada kan tak usah tata ya Pak. Yang depan tuh kan gak usah ditata, sudah penuh gitu kan. Gak usah wes, kalian burin ya iki. Gak usah golek ruwet sampean. Umi gak rewel wong iki. Sudah sampe kuat. Hah? Kan ditata. Kan ngambil kuat. Tata, wek. Mau tak tata.
Mbak iya lebur. Serem mah. Saya budi bayi pemberonjun dina. Mau ni ada tak usah lah. Iya. Tak usah kau usah ditoto. Ditoto angel kok. Ini aja bisa enak. Bisa padang. Mbak tak toto bayi lah. Bung cik lah bosak. Ya tenang. Oh iya. Nah. Oh itu iya wes. Oh isinannya. Loh ini isinannya. Tinggal yang belakang ini mungkin ya kaki seperapat lah, seperapat ini lagi. Penuh, setengah jam lagi penuh insya Allah. Hasilnya hitam bagus ini. Makanya walaupun tengah malam, Umi bela-belain masuk ke dalam alas seperti ini. Kalau enggak kenal, ojo masuk tangga ini, enggak balik men. Kalian kan tahu apa alas Banyuwangi itu terkenal dengan angkernya seperti apa. Ini merinding semua Umi di sini, wong halus berarti ini. Merinding loh Umi. Oh, boleh yang bisa bina sana Umi. Di Binusa? Tambah angker sana ya? Iya. Kuburan gede. Oh, kuburan? Iya, landing ini. Nah, sebelah ini. Ya, oh, ya Allah. Enggak pernah ketemu mayat gitu tuh pas ngekok pasir gitu, enggak pernah. Kalau di sana kenapa? Ada? Iya. Kuburan besar-besarnya ini ya? Iya. Oh. Video ngomongnya dulu. Sakno. Nanti dilihat ya di channel YouTube-nya Umi ya. Oke. Di channel YouTube-nya Umi, Sharifah Firdausi dilihat. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa sebret. Sebret. Beli subscribe, sebret. Di sana Ratu Nola ini men, dulu men. Kayak wedi gomong di sini, kurang penuh nih masih ini. Kurang seberapa lagi nih. Istimewa. Udah Umi, saya tarik ke Jakarta, jadi diundang. Ya iyalah diundang. Masa mau datang sendiri, malu lah. Kalau enggak diundang. Belajar ya? Hah? Belajar ya? Iya, cong. Pada nengku ala aku ini kan belajar, cong. Kalau Umi pas kerja enggak dibayar kan enggak mau lah. Sama ini tabut, ini. Iya, sama halnya orang undang Umi ya dibayar lah. Pesawatnya dibayar, hotelnya juga dibayar, makannya, akomodasinya, antar jemputnya semuanya lengkap, dibayar juga. Keluarga gaul di sini? Hah? Keluarga gaul? Enggak, cuma anak Umi dua yang ikut. Nah, kalau Umi sudah tahu lokasi sini kan enak. Punya nomor teleponnya, kalau pas yang butuh pasir kayak gini, Umi tinggal telepon, tinggal datang. Apalagi ngisi malam, enak, gak panas. Masih kurang ya, penuh. Buat di sini, Teh Umi. Tinggal ini yang belakang ini. Tak usah tetapi. Tetapi mari saya kurang sini ya. Uwe disak-pusak lah. Uwe ini tetapi. Kaki budi ini pula lah. Tak ada an ya? Enggak? Tak usah. Bisa tetap lah. Tetap pintu bisa? Bisa ya. Pintar kameramen nih, handal. Ini wah. Eh, montanan, kalau tantannya jangan diikutin ya. Iya, pasirnya aja. Oh, gitu. Jaga dendi pasan nih, Gungku. Pasirnya ini. Ini yang belakang kan kurang ini. Oh, udah iya. Nyala akin di baju apa di sini? Hari ikan oh, ada. Oh iya wes lah. Rai pepes ini. Hah? Rai pepes ini. Maksudnya? Tak usah. Gak usah wes. Iya beri montok John. Ayo mau montok John abu beri pepes bareng. Baik ya tak usah montang di ada. Iya kuah. Tapi mau nak anak bayi pempesin tak kau mi ketawa kau. Montor kehormatan, rencana John yang montor kebetetan ya. Dia akan menyaman kan? Buat ini nolai tak nyaman. Jalan montor kebetetan kan? Iya John ngucat, tapi montor kebetetan. Pulang di kehormat melulu. Ya, tapi kan tak nyiksa sih, gak laku nyaman. Ayo, Mi. Ayo, Mi. Ayo, ini, Mi. Ini, Mi. Ini, Mi.
Ini bele. Apa? Eh, enggak mau makan dulu, tak habis-habisan wae. Habis bongkar apa sini ya? Habis isi ya? Iya, udah Umi beliin bungkusan enggak dimakan kan. Eman. Lah iya mubazir. Mubazir ihwanu syaitin. Orang suka membazirkan barang itu adalah temannya syaitan. Alhamdulillah. Ane 24 jam ya. Umur hidup. Si pas umur hidup. Tergantungnya bener yuk. Sudah 10 tahun ini. 10 tahun. Bo kamu jadi penambang pasir di sini 10 tahun sudah. Ke apalah kelas salah sini lah yuk. Tak ada yo. Tapi lek dibego entek sediruki. Makanya kan ndak oleh dibego. Ya iya. Kalau dibego. Hah? Ya buat makan apa reng garahan. Ya iya yo. Iya bendak-bendak iki. Ayo len dia umbiane le sak nole iki le. Ayo cek gedeng iku gengguk kada apa yo. Cek sambil dente ainya ya kakan kada. Ya. Kakan kada. Enak lo itu pisang kaja itu. Manis. Saya makan dulu itu nasi bungkusannya pas nanti kalau nasi bungkusannya. Endi le? Hati-hati le. Peteng nang kene le. Alas semua itu tuh. Gak kelihatan apa-apa pokoknya. Tuh. Iya aman kok apa yang bisa dibedekan. Tuh apa itu? Apa itu kok putih-putih itu? Kayaknya enggak ada kehidupan di sini. Tuh pohon tinggi-tinggi semuanya. Yuh. Menakutkan. Jalannya sak mene lho. Sak cukupi montok lho, men. Ini jalannya ini. Jadi satu montok lewat sini. Nanti punya Umi juga gitu. Satu montok lewat situ. Tuh. Gak ketok, wis. Mulai. Eh, fotonya mulai. Cari budin melolo jila yaduk, wis.